Oke, teman-teman ya, tadi udah sempat kalian saksikan sedikit tentang kilasan atau highlight tentang Olimpiade yang akan berlangsung sebentar lagi ya. Dimana diikuti oleh ribuan peserta olahraga ya, baik semua cabang atau cabur olahraga, dan diikuti oleh dari 200 negara yang ikut serta dalam memeriahkan acara Olimpiade tersebut. Dimana Olimpiade tersebut yang nanti akan dilaksanakan atau diselenggarakan tepatnya di kota Paris ya, atau Prancis, yang pastinya atau tentunya harapan kita ya sebagai bangsa Indonesia berharap ya semoga atlet-atlet kita bisa membawa nama baik Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade, pesta terbesar olahraga ya, Olimpiade di tahun 2024 ya, khususnya nanti di Prancis ataupun Paris, teman-teman. Berbicara tentang acara Olimpiade di tahun 2024 nanti ya, yang pastinya kita di sini juga akan membahas salah satu produk ataupun barang yang pastinya eksklusif yang bertemakan tentang Olimpiade Paris 2024 ya. Semua tahu nih teman-teman ya, untuk barang eksklusifnya seperti apa, yuk langsung aja kita akan coba memperkenalkan produk tersebut nih. Nah, ini sob ya, raket ataupun produk yang eksklusif ya, di mana diselenggarakan ajang Olimpiade, yang pastinya penasaran untuk raket ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua ya, terima kasih ya yang udah subscribe channel Pro Champion Sport. Yang belum subscribe yuk langsung jadi subscribe ya, di share juga teman-teman yang lain, jadi biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan info-info terupdate tentang dunia badminton ataupun khususnya raket-raket badminton yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Yuk langsung aja kita akan coba mereview produk yang sesuai dengan tema Olimpiade 2024. Sebelumnya kita geser dulu nih laptop saya. Oke, sebelum kita lanjut mereview atau membahas tentang produk raket yang sesuai dengan tema kita Olimpiade 2024 ya. Nah, ini adalah salah satu raket dari brand 100 ya, teman-teman ya. Di mana di sini ada serinya adalah Glory 2024. Nah, di mana di sini saya tertarik dengan serinya, yaitu seri Glory ya, di mana Glory itu adalah kalau kita bahasa Indonesia itu adalah artinya kemenangan, di mana untuk raket ini ya, ini sebagai bentuk atau dukungan support ya dari 100 untuk tim-tim Indonesia biar bisa mendapatkan kemenangan yang sempurna ya, baiknya khususnya di badminton ya, bahkan juga untuk cabang-cabang olahraga yang lainnya nih teman-teman ya. Jadi bukan hanya di bulu tangkis aja ya, tapi dari support raket ini ya dengan nama Glory ini bisa mensupport dari semua cabang olahraga ya, biar bisa mendapatkan prestasi yang terbaik yang bisa membanggakan Indonesia di kancah dunia internasional nih teman-teman ya. Yuk langsung aja, untuk raket ini adalah sekali lagi dari brand 100, dimana adalah serinya ini adalah seri Glory 2024 nih teman-teman ya. Nah, untuk raket seri Glory 2024 ini memiliki 5 varian warna. Yang pertama di sini adalah warna dark red ya, atau di mana untuk warna merahnya sendiri ini memang sedikit agak gelap ataupun lebih tua ya ini ya. Kemudian yang kedua ya, di sini ada black gold ya, di mana di sini kombinasi dengan dua warna, warna black dikombinasi dengan warna gold ya. Tidak jauh beda dengan warna merahnya, juga sama juga dikombinasikan dengan warna gold, teman-teman ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, di sini ada navy orange ya. Di sini ada warna navy dikombin juga dengan warna orange ya, teman-teman ya. Nih. Kemudian yang keempat di sini ada black copper silver ya. Di sini ada memiliki dua warna hitam, kemudian warna copper ya. Warna copper itu seperti warna batu bara ya. Kemudian ada warna silvernya juga ya. Nih. Dan yang terakhir di sini ada warna white gold. Ya, jadi di mana untuk 5 raket ini ya, ini lebih dikombinasikan dengan warna-warna kombinasi warna-warna gold ya, mungkin sesuai dengan temanya ya, Glory 2024 kemenangan ya, kita mengharapkan tim-tim Indonesia ataupun atlet-atlet Indonesia yang berlaga di semua cabur di Olimpiade nanti bisa membawa hasil yang maksimal ya, dan bisa membawa medali-medali yang pastinya medali emas ya, yang bisa membawa nama harum Indonesia di kancah internasional khususnya di cabang olahraga ya. Oke, sebelumnya kita lanjut lagi ya untuk spesifikasi raket ini. Di sini ya teman-teman, yang menarik dari perhatian saya atau dari mata saya ya, di sini akan saya coba ya untuk saya ambil yang warna putih ya, mungkin lebih terlihat detail untuk motif ataupun gambar-gambar dari raket-raket seri Glory 2024 dari brand 100 ini teman-teman ya.
Oke, di sini kalau saya lihat yang lebih eksklusif ya, ini kita lihat dari untuk segitiganya atau kunnya, di mana di sini ada logo ataupun gambar obor ya. Nah, di mana obor tersebut ini ya diambil apinya itu dari api abadi yang tidak pernah padam sampai saat sekarang ini, teman-teman ya. Di mana untuk api tersebut itu mencerminkan semangat kita dalam bertanding, semangat yang enggak ada habisnya, tidak ada matinya ya, semangat sampai dengan akhir, sampai bawa pulang medali ataupun glory ataupun kemenangan ya untuk tim-tim ataupun tiap bangsa-bangsa negara itu sendiri, teman-teman ya, khususnya Indonesia nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk motif pada batang shaft-nya atau batangnya ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini dibikin desain ya, ada yang bermain badminton ya, ada orang gambar smash, kemudian di sini ada gambar shuttlecock-nya juga ya, kemudian di sini ada kok terbalik tapi dengan ekornya itu nyala obor atau api abadinya ini, teman-teman ya. Jadi menambah semangat kita dalam bermain, khususnya mungkin ini di badminton ya. Dan kemudian nah, untuk bagian shaft-nya ya, di sini bisa dilihat ya, ini ada siluet ya menara Eiffel ya yang berada di Paris ya, di mana memang raket ini dibuat ya untuk mendukung tim-tim kita ya, khususnya badminton dalam ajang Olimpiade 2024 yang ada di Paris nanti, teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini lagi, memang lebih banyak motif ataupun desain-desain menara-menara Eiffel nih, teman-teman, baik di shaft-nya ya. Kemudian untuk bagian frame-nya juga sama ya. Ya, terlihat obor, kemudian ada menara Eiffel juga ya, kemudian ada shuttlecock ya dengan warna gold, kemudian ada shuttlecock terbalik yang ada obornya juga ya, ini sama semua ya untuk desain-desain warnanya. Kemudian untuk raket ini ya, untuk raket special edition ataupun limited edition Glory 2024 ya, kalau kita lihat untuk bagian end cap-nya ya, untuk bagian belakang ini, di sini untuk background warna dasar itu warna hitam, kemudian dengan logo 100 itu dengan berwarna silver ya, dengan warna juga glossy ya. Nah, itu teman-teman ya, tadi secara visual ataupun secara motif atau desain raket Glory 2024. Untuk raket juga ditambah juga dengan spesifikasi raket ya, dengan berat itu semua ini rata-rata 78 gram, teman-teman ya. Jadi raket ini memiliki berat kisaran 5U ya, 78 gram. Ini semuanya sama, baik yang warna putih ataupun warna-warna yang lain. Dimana ditambah lagi dengan BP di angka 305. Raket ini jadi memiliki raket spesifikasinya ringan, kemudian head heavy. Untuk tensioner sendiri di sini bisa tarik sampai dengan 32 lbs ditambah dengan shaft yang fleksibel ya. Kemudian teman-teman ditambah lagi dengan Japan Made Graphite yang berada pada bagian shaft-nya, bahkan untuk bagian frame-nya ya. Jadi di mana untuk raket ini menggunakan graphite yang berasal dari Jepang tapi tetap diproduksinya di China. Kemudian di sini ada smash power ya. Smash power itu menandakan raket ini memang tipikal raket ringan khusus buat bermain smash ataupun buat bermain attack, tapi tanpa mengurangi kita untuk bermain defense control, karena apa, raket ini ringan ya, dengan sekali lagi dengan berat 78 gram menurut spesifikasi raket ini. Kemudian super light ya, dimana super light ini adalah mengartikan adalah raket ini adalah super ringan. Kemudian di sini ada Vipo shaft-nya dengan ukuran 7,0 mili yaitu adalah ketebalan shaft-nya ya, teman-teman, shaft ini. Kemudian kita lanjut lagi bagian frame-nya atau kepalanya, di mana untuk frame-nya sendiri ini ya, di sini sudah menggunakan teknologi nano frame system, kemudian ditambah lagi dengan curve ya, kemudian ditambah lagi graphite lab ya, di mana untuk curve-nya sendiri adalah ini adalah berbentuk kubik, tapi kalau kita perhatikan ya untuk bagian frame-nya di sini dia hampir berbentuk seperti diamond ataupun segi 6 ataupun hexagon ya. Tapi di sini memang tidak terlalu besar untuk segi 6-nya ataupun hexagon-nya. Nah, sudah dipastikan untuk model frame berbentuk kerucut ataupun curve ya, kubik-kubik ataupun segi 6 itu dipastikan bisa mencapai high-high tension ya. Nanti bicara untuk high tension sendiri, nanti kita akan melakukan uji tes tarik ya untuk raket-raket ini, teman-teman ya. Dimana di sini saya akan melakukan uji tes tarik, nanti ada dua raket ya, hasil seperti apa, jadi teman-teman jangan di skip ya. Oke ya teman-teman, tadi teman-teman sudah mengetahui sedikit tentang spesifikasi ataupun motif desain dari raket seri Glory 2024 special edition ini dari brand 100. Nah, setelah ini kita akan melakukan
penimbangan atau menyeken raket ini untuk mengetahui berat realnya, BP-nya seperti apa ya, sesuai dengan speknya atau tidak ya. Dan terakhir kita akan melakukan uji tes tarik ya sebelum menggunakan mesin yang belakang saya, seperti apa hasilnya. Yuk langsung aja kita menuju ke mesin precision scan dari brand Yonex ya. Nah teman-teman ya, ini tadi sudah kita lakukan uji penimbangan di mana untuk beratnya sendiri di sini 77 gram ya, di mana di sini spesifiknya ada 78 gram di mana untuk 78 gram di sini ada plus minus ya teman-teman ya, plus minus 2 ataupun 3 gram. Jadi untuk 77 gram pada timbangan ini sudah mewakili spesifikasi untuk beratnya sendiri memang sesuai. Kemudian untuk BP-nya atau balance-nya di sini angka 310 ya, di mana di sini tertulis 305 ya. Jadi untuk BP-nya sendiri itu ada plus minusnya lagi teman-teman ya, plus minus 5 untuk BP sendiri, jadi masih kategori normal ataupun toleransi ya untuk selisih dari tiap-tiap berat ataupun BP-nya ya. Oke, setelah ini kita akan melakukan uji tes tarik ya dengan mesin Precision 90 yang ada di belakang saya ya. Yuk. Oke, sekarang kita akan melakukan uji tes tarik ya untuk raket seri Glory 2024, di mana di sini saya akan menarik dua raket ya, yang warna putih dan juga warna Black Cooper Silver ya. Di sini kita akan coba menarik raket ini menggunakan senar terbaru dari brand Handled, yaitu adalah JP58 dan juga JP65 Magnet ya. Nah, di mana untuk senar ini adalah senar terbaru ya yang diperkenalkan oleh brand Handled sendiri. Senar ini made in Jepang. Nah, seperti apa hasilnya? Yuk langsung aja kita melakukan uji tes tarik. Oke, teman-teman ya, kita sudah melakukan rangkaian dari awal sampai habis sampai dengan akhir ini ya, proses pengetesan atau tes tarik raket seri Glory 2024 yang terbaru dari brand Hunter dan juga yang terbaru di Pro Champion Sport ya. Nah, sedikit ya. Nah, untuk kedua raket ini barusan kita tarik di angka 32 lbs sesuai dengan rekomendasi yang terdapat pada raket-raket seri Glory ya. 32 lbs dan untuk raketnya sendiri ternyata memang tidak ada masalah ketika saya melakukan proses penarikan di angka 32 lbs ya. Nah, jadi sekali lagi nih buat teman-teman ya, ini tadi ada dua senar ya, ada JP58 dan juga ada JP65, dimana yang warna putih ini tadi menggunakan senar JP58 dengan ketebalan 0,58 mili, tapi ketika kita lakukan proses penarikan di angka 32 lbs untuk senar sendiri juga nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi walaupun senar tipis, jadi nggak ada masalah untuk proses penarikan di angka 32 lbs. Kemudian yang untuk senar warna kuning ini ya, tadi kita gunakan JP65, dimana dengan JP65 ini ketebalannya 0,65, yaitu udah pasti nggak ada masalah ya, semua berjalan dengan lancar, aman, terkendali, dan untuk senar semua aman. Kemudian untuk raketnya sendiri, untuk baik yang warna putih ataupun yang warna Black Corqual Silver ya, ini semua juga bagus. Untuk magnetiknya di sini nggak ada yang jebol ataupun nggak ada yang ambles, pokoknya semuanya aman, terkendali semua ya. Nah, sekarang yang terakhir kita akan melakukan uji test sound seperti apa sih hitting soundnya ya. Nah, ini menggunakan senar JP65 ya, kita hitting sound dulu. Nah, ini yang JP65, kemudian ini kita akan coba hitting sound yang JP58 ya. Nah, gimana menurut kalian ya? Apakah ada perbedaan di antara kedua senar ini ya dari hitting soundnya? Apakah lebih garing yang 658 ataupun yang 65 ya? Teman-teman bisa tulis komentar di bawah sini. Nah, untuk ini ya paketannya mungkin teman-teman bisa upgrade ya. Nanti ada variannya untuk senarnya. Ada mungkin pakai bagian 65 ya, yang Yonex, mungkin ada yang senar-senar lain. Teman-teman pilih aja ya. Disesuaikan dengan teman-teman sendiri ya.
suka dengan senar apa ya, mau pakai senar 100 boleh ya, ataupun Lining ataupun Yonex, bebas aja, nanti kalian tinggal pilih aja variannya ya. Oke, okay? Jadi secara keseluruhan raket ini tarikan 32 lbs, oke, okay, senarnya oke, okay, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ragu untuk kekuatan raket sendiri ataupun kekuatan senarnya, semuanya sudah kita uji, semuanya lulus ya teman-teman. Oke, okay, setelah ini kita akan melakukan uji test drive ya. Nah, kalau ada waktu kita akan melakukan uji test drive seperti apa hasilnya atau feel-nya menggunakan raket seri Glory 2024 ya. Oke, okay, jadi sekali lagi ya, terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah mensupport Pro Champions Sport, dan jangan lupa ya support juga atlet-atlet kita yang akan nanti berlaga di Olimpiade Paris ya di tahun 2024 ya. Semoga atlet-atlet kita membawa kemenangan ya, membawa kesuksesan ya, bisa membawa nama baik, mengharumkan nama baik Indonesia di kancah dunia internasional. Oke, okay? Jadi terima kasih buat teman-teman semua ya, pokoknya sekali lagi ya, kita dukung atlet-atlet kita yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 ya, suksesan juga ya. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi ya, sebagai bukti support kita mendukung atlet-atlet kita ya, kalian mungkin wajib ya memiliki raket Glory 2024 yang ada di Pro Champion Sport. Jadi teman-teman bisa langsung cek di Pro Champion Sport, kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, di Blibli atau mau via WA juga nggak apa-apa, ada di sini ya nomor WA-nya ya. Mungkin itu aja, mungkin berjumpa lagi di lain waktu di kesempatan yang akan datang, baik di review produk terbaru khususnya raket badminton yang selalu ready di Pro Champion Sport, dan yang pastinya kenali dulu raket yang sesuai dengan tipe karakter kalian bermain ya. Jadi jangan asal pilih, jangan asal cari, di review dulu atau dilihat-lihat dulu reviewnya seperti apa, spesifikasi raketnya ya. Oke, itu aja sedikit tip dari saya untuk memilih raket yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, thanks for watching my channel Pro Champion Sport, selamat berbelanja and happy shopping di Pro Champion Sport.